kiss and tries to play date to you. Ini dong, nah, menang lagi. Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gamer. Oke ya, jadi hari ini ya, gue mau bikin hyper yang udah lama. Bukan udah lama ya, mungkin belum gue hyper-hyperin ya guys ya. Ini adalah Hero 2 God ya, yang dulu ini adalah mantan Hero Legend. Anjay ya, dulu kalau udah ini ya, kita pasti auto nyanyi Lengser Wengi guys ya. Nah, sekarang udah gak nyanyi lagi ya. Odette Beautiful Odette ya. Ini hero harga 2 God, yang dulu awalnya ini gue kira jelek guys ya. Padahal sebenarnya Odette ini bagus gitu ya. Karena dia punya magic bonus ini lumayan gede, 260%. Dan base damage-nya ini 2600. Dan dia ini stun-nya lumayan lama ya, 2 detik kalau misalnya udah bintang 3. Tapi ini kalau mau hyperin Odette ini wajib sekali amat bintang 3 guys ya. Untuk hyperin Odette ya, kalau mau damage-nya maksimal, kita harus bikin immortal juga guys ya. Jadi astronya nyala, immortalnya nyala, magenya nyala ya, sama tambah elementalis ya. Emang mesti all out banget kalau mau giniin Odette. Tapi kalau misalnya udah jadi, ini bakal OP banget ya. Nah, caranya kita harus main Ria 1 guys ya. Jadi ya, nanti kita bakal coba cari magic crystal immortal atau magic crystal elementalis ya. Salah satu dari itu ya. Jadi satunya lagi kita cari pakai Ria 1 ya. Pokoknya Odette itu bakal nyala astro, elementalis, immortal sama magenya ya. Nah, berapa-berapanya itu tergantung sama hoki kita ya. Banyak dapat kristal-kristal lain atau enggak gitu ya. Yang pasti yang bakal kita bikin 6 wajibnya itu immortalnya dulu 6 guys ya. Astronya 3 enggak apa-apa, magenya 3 enggak apa-apa ya. Mage 3, magenya 4 enggak apa-apa. Sama elementalisnya 3 aja cukup ya. Elemental 3 itu cukup, cuman tambahin satu hero elemental saja karena kita bakal pakai si Lunox ya, astro ya. Sama satu lagi kita cari dari kristal atau magic kristal. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita pakai dulu parfum Morris. Asik ya. Kalian bakal melihat gua pakai parfum Morris sampai 2 tahun ke depan. Karena kenapa? Karena gua punya 4 botol baru ya. Satu botol ini bisa sampai 6 bulan, guys ya. Dengan harga cuma 35.000 ya. So worth it itu. Jadi kalau kalian mau beli, linknya ada di description-nya. Ini ada juga parfum yang Horizon Effect. Ini buat kalian weekly ya, mingguan. Ini juga worth it sekali, 90.000-an aja. Walaupun isinya cuma 35 ml, tapi ini wanginya lebih tahan lama gitu, guys ya. Jadi langsung aja check out dua-duanya. Dan buat kalian yang mau top up seperti biasa ke emilystore.id pastinya. Langsung sajalah kita gaskan ke gamenya, let's go. Oke ya, kita pakai ini ya. BTW Vale ini gak keband guys ya. Keband 1-1 sama Yuki. Gak apa-apa ya. It's okay, kita tidak takut ya. Asalkan Odette, Beautiful Odette kita bisa dapat kristal sama magic kristal sesuai keinginan kita guys ya. Ini bakal mengerikan sekali ya. Semoga ya, kita nih dapatnya magic kristalnya nih yang immortalnya guys ya. Soalnya nyari kristal immortal agak ribet. Kita mesti nyari si ini dulu ya. Nyari si siapa, Vexana dulu guys. Kalau kita mau nyari kristal immortal ya. Soalnya kalau di Martis kita udah agak set 50-50 ya. Bisa dapat WM juga. Soalnya kan kristal WM udah ada ya. Jadi satu-satunya hero yang pasti dapat itu adalah Vexana guys. Ini kita ambil hero mage dulu aja ya. Basinta kita coba pasang ini ya, hero immortalnya nanti sebelum pemilihan guys. Oke ya. Nice sekali, kita udah dapat guys ya. Immortal udah nyala, mage nyala. Oke. Oke, let's go. Enaknya kalau kita dapat magic kristal yang immo ya guys ya. Odette kita tuh ngumpulin stack dari awal tuh lebih cepet gitu guys. Oke, ini kita ambil purify aja lah ya. Buat jaga-jaga aja guys ya. Nice sekali. Odette, Beautiful Odette ada 2 biji guys. Ini pertanda nih. Kita pasang dulu ya. Musuhnya mau bikin Loli Titan. Anjay, gue demen nih begini-begini nih ya. Gue demen nih Loli Titan mode nih. Gila loh, palunya segede gaban nanti guys ya. Gila tuh, damage Odette sakit banget guys. Mantul-mantulnya itu loh, pantulan aja ngeri guys. Mantul lagi, ulti, tung. Ah, lumayan, masih bisa ulti sedikit. Kagura, ini Kagura Witras, aduh damage-nya kurang ternyata guys ya. Masih belum bisa, it's okay. Oh, hampir aja guys, gue lupa ngambil Odette satu lagi guys. Nice sekali, Odette sudah bintang 2 guys ya. Masih pagi, Odette kita bintang 2, ini pertanda yang sangat indah ya. Kadang soalnya kalau taruh Martis tiba-tiba suka muncul, yang muncul malah WM-nya guys. Entah kenapa ya, bau gitu Martis. Waduh, ini pale 2 guys ya. Udah ada Lunox ya, nanti kita juga bakal butuh Lunox ya guys ya. Putih, tang, tong, aduh anjir, setum cok, Yudora.
kali 500 kakek Zeus. Bismillah guys ya, semoga immortal ya magic kristalnya, please muntun ya, jangan kecewakan aku. Magic kristal immortal, waduh adanya elementalis guys, tapi nggak apa-apa ya, masih kepake easy. Kita berarti cari kristalnya immortal guys ya. Wah ini rada PR nih guys, jujur aja ya, nyari kristal immortal tuh PR. Kalau nyari kristal elementalis kita gampang guys ya, tinggal di Eudora bisa, di Angela bisa ya. Soalnya kalau kita pakein di Martis bisa dapat WM, pakein di Karina bisa dapat assassin. One and only yang udah pasti dapat immortal itu cuman Vexana only guys sekarang ya. Kemungkinan kita agak lama nih buat bikin Odette full stacknya ya, soalnya nyari ininya agak susah ya. Mungkin nanti kalau ada ini bisa kita aktifin dulu guys ya, ada summoner ya, siapa tahu nanti kita bisa dapat Vexana langsung. Atau nanti kalau muncul di ini juga kayak mungkin boleh kita ambil guys ya, biar cepet aja gitu. Langsung dari early kita nyalain Immortality of Diversity. Putih Odette, tang-tang, mantul, dua orang Maningoy langsung guys ya. Oke, ada ini guys ya, ada Winter, ada diambil Bloodwings ya guys. Nice, oke, masih dapat Winter kita guys ya. Winter, Bloodwings ya, dua item yang menurut gua wajib ya buat kalau kita main Odette ini guys. Lebih penting daripada kita ngambil, apa sih, lampu ya. Soalnya kita main gini, Astro nyala, Mage nyala, Life Steal udah cukup guys. Jadi yang penting pengaman ya, dua-duanya pengaman ya. Yang satu shield, yang satu lagi biar nggak langsung mati gitu ya. Sabar aja ya, kita ngaktifin LA-nya juga nanti mesti nyari Lunox juga nih guys. Maka ada PR sih kalau keluar magic crystal immortal, magic crystalnya nih elementalis guys. Tapi kalau yang keluar magic crystalnya immortal ini nikmat sekali guys. Dari early-nya udah sangat easy peasy baby lemon squeezy ya. Sabar bang, ya Allah bang, audit gue masih kroco ini bang. Matiin dulu, dead, itu depan muka lu itu Beleric dead. Tung-tung, nah oke Mayan, mati 2 ya. Nah, ada ini guys ya. Oke, ngeroll di Odette, ngeroll Odette di level 6 masih bagus guys. Ini kita jual dulu aja ya. Kita pasang dulu ininya biar kita cepet dapet si ini guys ya. Ini chance-nya masih 40% buat kita nyari Odette guys. Ini ganti ini aja ya. Soalnya 3 ya, satunya kita pakai si ini Johnny, satu lagi nanti kita pakai Lunox guys ya. Kalau dapat Lunox ininya ntar kita ganti ya. Odette nih mananya sedeng lah ya. Nggak dikit, nggak banyak. Nggak banyak juga guys ya, 100 lah mana standar, lumayan banyak sih sebenarnya 100, soalnya ada yang mananya 75 ya. Malah yang haram banget itu adalah Palutena guys ya, mananya cuma 50 guys, dan itu sampai sekarang masih belum kena nerf ya, memuntun ya Palen. Cot, maksudnya Palen tuh mananya dibikin 75 lah. 50 tuh kalau kalian mainin di panggung guys ya, Palen tuh OP banget coy. Udah kayak ulti-ulti mulu coy. Oke, ini coba kita refresh guys ya. Kita cari yang kalau nge-kill regen mana guys. Oh nggak ada, ada Warrior Blessing tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak bisa di-stun guys, berarti ini kita pindahin aja. Ya untuk rune ya, kalau ada pilihan yang nge-kill regen 30% mana, itu wajib sekali kalian ambil guys ya. Sama satu lagi yang kalau nge-hit regen mana 10 juga guys. Itu bikin nanti Odette bisa unlimited ulti guys ya. Multi ya, mungkin cuman mukul sekali doang, terus langsung ulti lagi, mukul sekali, ulti lagi. Oke, dikasih Winter lagi guys. Kita pakein aja kali ya, dua Winter. Efeknya sih nggak nambah guys ya, nggak dua kali, cuma magic attack-nya yang bertambah ya. Killer ya satu kita belum bisa kita pakai, BTW ya. Belum dapet ya, semoga keluarnya summoner-nya Vexana. Let's go bang. Aduh, kangkung lagi bang. Bang, sabar bang. Pagi-pagi kita udah ketemu kangkung bang. Odette kita belum ready bang, gimana nih. Dalam nih kenanya guys, 20 nih. Ya Allah, galak sekali nih. Lawan kita galak-galak banget guys. Cerot, aduh, encret ya guys ya. Sisa 57, please dong Neneng Vexana ya. Neneng Vexana, Neneng Lunox. Ya ini kita mesti ngerol dulu guys ya. Nice sekali, very very good. Vexana is in the house yo. Langsung ya, tanpa banyak cang cing cung ceng cong guys. Oke, ini berarti kita ganti aja ya. Kita ngerol lagi. Oke, ini kita mesti iniin dulu guys. Mesti ngumpulin stack dulu ya, biar sakit. Kalau awal-awal belum sakit guys. Trot, trot. Kalau nggak apa-apa, yang penting nge-kill dulu, nge-kill, nge-kill. Putih, tang-tang. Dua hero mati, nice sekali, very, very good. Bisa! Odette, beautiful Odette! Oke. Okay. Empat stack, putih lagi. Tung-tung! This is just the beginning, baby! Oke, okay. Odette lagi. Oke, okay, dapet Vexana lagi, guys ya, mantap. Odette stack-nya baru 6, guys. Sabar ya.
Atau enggak kalau kita dapat rune yang regen 50% mana di awal juga itu juga bagus, guys. Ya kepake buat semua hero ya. Edit. Aduh, Odet gue mati tanpa nge-kill, guys. Guys, mati sia-sia ya. Cocote, cocote. Buset nih orang, darah banyak aja dia ngambil rock solid, guys ya. Oh, kita ambil Gatot aja kali langsung ya. Sikat Getot ya. Mamang Getot, Mamang Getot. Ya, Odet, kita fokus ya Odet dulu, guys ya. Ya. Boleh bintang 2. Bentar, ini kita ganti jual dulu deh yang mahal-mahal, guys. Kita biar fokus nyari ini ya. Nyari Neneng Odet, guys. Kita jual-jualin dulu, guys. Nah, ada Lunox, guys. Kita ganti ya ini ya. Nice. Nah, ini sih kita bisa aktifin LE dulu nih. Nah, ini kita kasih. Ya, lu telat, guys. Si Gatot ya, satu ya. Jual. Di sini kita kayaknya aktifin LA-nya dulu, guys ya. Soalnya nggak aktif LA nih, Odet lama ngisi mananya, guys. Cangtang, nice. Yo, Odet. Winter kita belum aktif ya. Oke, Winter kita aktif. Ulti lagi Odet, tangtang, nice. Udah mulai pedes ya Odet kita, guys ya. Oke, si dia Teu. Aduh, Wawan lagi cocok. Memukul tanpa mau dipukul dia, curang. Yo, ini kita mau bintang 3, guys. Odet masih banyak ya. Nice. Yo, fokus ke Odet ya, guys ya. Sabar, sabar. Kita butuh 4 biji Odet lagi, guys ya. Tapi darah kita tinggal 3-2. Gara-gara wow, kita ketemu kangkung-kangkung sih, guys ya. Kenanya dalam. Oh, diplikerin. Oke, plikernya di situ aman ya, guys ya. Ambil aja. Loncat Gatot, cakep sekali. Odet, tung. Aduh, anjir. Slow-slow, masih ada Winter. Winter, Winter aktif. Loncat Tot, cakep sekali. Oh, Odet. Aduh, gak mati coy dia coy. Cocote, cocote. Peri, peri, danger. Danger, danger, danger. Odet kita slotnya, ini masih sisa 10 guys ya, stoknya ya. Bisa lah ini, stok 10 guys. Power overload is coming, let's go. Mantap ya. Kalau gak ini, LN-LN-nya dulu aja guys. Bahaya soalnya ini. Aduh, ancol. 11 guys, stok Odetnya guys. Darah kita 19, tapi ini bahaya banget cok. Kalau masih 40-50 masih enak. Tapi kita ada pendapatan lebih sini ya, dari dapat hero summoner-summoner. Soalnya Johnny kita udah bintang 3 guys ya. Minimal dapat 3 gold lah ya. Buat bantu kita ngeroll nyari Odet guys. Udah glowing one. Ada blood wings, guys. Ada blood wings, ada mirror. Blood wings aja dulu dah. Pede sih gue nih rollnya. Yuk, muntun yuk. Nice. Oke, 2 lagi, guys. Kita item kita udah. Nice sekali. Alright. Waktunya kita bersinar, saudara-saudara. Oke, Odet kita udah bintang 3. Blood wings ini ya. Nyala semua. Nice sekali. Dah, ya. Anjir, ini rada telat banget sih, guys ya. Darah kita udah keburu 19, udah keburu sekarat ya. Baru jadi, guys. Kalau darah kita kalau tadi misalnya dapat magic crystal awalnya ini lebih enak. Lama nyari peksana dulu ya. Kita bisa ngeroll Odet kita tuh di level 5 jadinya. Yuk, stack kita baru 9 guys. Ulti Odet, nice sekali. 10 stack, mantap. Ulti lagi deh, tang tang, nice. Odet lagi, slow Winter. Tas tas, Casey DTU. Langsung 15 guys ya. Das, gila. Langsung nambah 7 stack guys, satu ronde ya. Bintang 3, emang wajib banget bintang 3 guys. Nah, ini lumayan ya. Bisa bintang 3 ini kita guys. Dapat monyet lumayan 5 gold guys. Nah, ini kangkung-kangkung kita udah ready sih guys, lawan kangkung ya. Loncat Tot, cakep sekali. Slow Odet kita nggak bisa di-stun guys ya, aman. Tang, gila pedes sekali. Tang, lagi ulti lagi. Tang, tang, bocor langsung dia guys ya. Cot, nice. 23, oke, stack kita udah lebih dari setengah guys ya. Laris manis, Tanjung Kipul, dagangan laris, duit kumpul. Oke, nice sekali. Kita ambil guys ya. Magi kalau bisa kita nyalain 4 ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa 2 juga nggak apa-apa lah. Yang penting immortalnya 6 guys. Biar damage-nya full ya. Kalau udah full stack nih, berasa sakitnya nih Odet. Sama Blood Wings kita juga makin gila ya. Efek shield-nya tuh. Efek shield makin gila tuh dari apa guys? Dari immortal yang udah full stack ya. Karena magic tambahan magic power-nya tuh gede banget. Shield-nya Blood Wings ini berdasarkan dari magic power kita guys. Makin gede magic power kita, shield-nya tuh makin banyak ya. Oke, kalau udah punya immortal full stack guys, dikasih blood wing sih shield-nya gila ya. Oke. Ulti, tang tang. Langsung pokoknya sekali ulti 2 hero hilang guys. Sekali ulti 2 hero hilang ini. Tang. Jauh-jauh, tapi yang mesti deket ya. Tang, langsung lenyap ya. Pulang kamu nak. Dua orang pulang guys. Sisa 4 orang ya. Yang satu darahnya masih banyak cok. 86 anjir. Oke, ada immortal again guys. Very very good ya. Kita fokusin dapetin kristal dulu guys ya. Soalnya nanti nextnya kita masih bisa ngambil slot. Tapi kalau kita nanti kalau kita ngambil slot duluan ya, nextnya belum tentu lagi keluar kristalnya lagi guys ya. Jadi mendingan kita ambil ini ya dulu coy. Oke, oh ini kita mesti up level dulu guys. Baru bisa nyalain ini ya. Sabar sabar. Tadi kita emang rada boros di awal ya. Nyari Odetnya. Nyari Peksana sih yang bikin agak boros. Soalnya kita tadi langsung up
level ke level 6 guys. Jadi miskin dulu ya. Let's go. Ini panggung Astro ya guys ya. Doi. Tapi kita nggak bisa di stun guys, aman aja guys. Stack kita ada 29 ya. Tang 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 tang, mantap sekali. 33 stack kita. Tak, langsung Skaratul maut guys ya. Langsung kepake Winter, kalau nggak ada Winter langsung mati tuh deh guys. Oke, si Teh Woy. Nice, pulang again ya. Sisa 2 orang ya guys ya. Oke, abis ini kita udah bisa nyalain 6 ini nih, 6 immortal guys. Vexana gue bintang 3 guys. Dan ini karena darah gue 19 nih, rada a little bit danger guys. Pokoknya kita fokus up level aja ya. Jadiin sinergi aja udah. Oke, lawan kita apa ini guys? Joy bintang 3 ya. Oh, ini Valet 2 nih guys. Buset deh, darah 86, shieldnya masih penuh cok. Cocok, teloncat tot, cakep sekali. Waduh anjing bahaya cok, joinnya cok. Ulti, tak, langsung penuh lagi guys. Ulti lagi, Casey Teo, animit ulti. Bocor langsung ya guys ya. Kita siram dulu apinya saudara-saudara. Tapi masih banyak cok, shieldnya dia cok. Shieldnya aja belum habis anjay. Oke, ini kita gas ya, up level. Masukin 6 immortal ya. Udah jadi 6 immortal guys ya. Kalau kita up level 9 plus dapat slot, kita bisa nyalain 4 mage guys ya. Life steal kita bisa lebih kenceng, damage audit bisa makin lebih sakit lagi guys ya. Ini begini aja udah gila sih damage-nya cok. Apalagi kalau magenya atau astronya nyala 6 guys ya. Main kita masih dapat income-income ya dari summoner. Om telo let om. Ada immortal again guys. Kalian dead boleh. Nah ini kalau gini kita nggak usah pakai si ini guys. Martis nggak kita pakai ya. Kita kasih Valen, Valen Imo ya. Nice. Oke ini jual aja. Oh kita mesti nyari satu hero mage lagi nih. Nyalain 4 mage abis ini ya. Kita ngerol dulu. Oke ini bintang 2 lumayan. Gila kita nyala-nyala udah nih guys. Ganti. Apa nih? Kangkung lagi. You are my real food boy. You are my real food. Let's go. Stack kita 39 guys. Anggaplah penuh ya. Sakit banget cok. Anjing 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 anjing. Ampun bang, Yudoranya ngeri banget bang. Oke aman, shield kita setengah lagi guys ya. Putih, tang, bocor, mampus. Lintarnya kepake. Tidak mempan, ada shield, nice sekali. Woy, Yudoranya hidup lagi. Nice sekali, pulang dia guys ya. Oke, tinggal satu orang ya. Satu orang ini darahnya banyak banget gini. 86 shieldnya masih ada guys ya. Oke, kita ganti dulu pakai Luri guys ya. Lebih bagus, kita gas aja ya. Nah, ada ini guys. Oke, 4 mage nyala ya. Artinya damage kita nambah, life steal juga nambah guys. Luri dulu diambil deh. Cocote lawan kita. Sudah ada Gatot bintang 3 guys. Gatot bintang 3, Ruby, Selena guys ya. Satu doang sih hero legendnya guys ya, bintang 3 ya. Let's go. Jangan sampai. Kita ada Winter sih guys, aman ya. Ulti, let's go, tang, 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 ngatak. Dua, sakit banget cok. Buh, kalian lihat Odette, beautiful Odette menghadapi Getot guys ya. Cocote. Gila guys, asik, sakit banget cok. Ini Odette, beautiful Odette. Maafkan aku mamang Getot ya. Oke, sana kita bintang 3 guys. Tapi Getotnya sih ngeri banget cok. Ini sekali kena injek Gatot ya, Winter kita langsung kepake guys. Tapi sekali kita Odette kita ngulti ya, ini udah kagak berhenti cok ngultinya cok. Rata semua langsung. Kita kasih satu rongga di sini buat dia flicker guys ya. Biar dia flickernya ke ujung. Flicker lo ke ujung. Cakep. Nice. Oke. Gatot. Aduh, Gatot loncatnya sini cok. Tuh kan, langsung itu cok. Wah, gila tebar cok. Please, ulti. Tas. Wah, gila. Tas. Cocote. Tas. Casey dia teh, woy. This is Odette, beautiful Odette. Gila, boy. Oke, shield dia udah hilang guys ya. Wow, katanya. Shieldnya sudah hilang saudara-saudara. Oke, kita ambil shot guys. Apakah kita bisa jadiin 6 mage guys ya? Kalau dapat kristal satu lagi guys, kita bisa jadiin 6 mage coy. Anjir coy. Tapi ngeri-ngeri nyoy coy. Kalau udah ketimpa Gatot ya, langsung Winter kepake ya. Sisa satu bar. Deg-degan guys, sumpah guys. Oke, ini bintang 2. Ada ini coy. Ora ya. Waduh, dia ganti formasi apa itu guys ya? Formasi kapal-kapalan coy. Ya, biar nggak kena loncatan Gatot. Agak tumbuk di kiri. Ya, Odette gue malah ke kiri. Goblok, anjir. Tot, jangan loncat sini, Tot. Aduh, Gatotnya. Cocote. Wah, Winter kita pakai guys. Putih. Tas. Oh, gila, boy. Putih lagi. Tas, guys. Putih lagi. Tas. Sat. Tas. Gila, boy. This is what I'm talking about, baby. 59 kita cicil pelan-pelan, guys, ya. Darah dia, guys, ya. Dari 87 plus shield, ya. Ini dari cepet, cok. Darah dia, cok. Ini, cok. Sabar. Betul, kita belum bintang 2, guys. Kalentina kita belum dikit-dikit, guys, ya. Oke, formasi dia belum diganti. Oh, tapi dia pindah-pindah item, guys, ya. Selenanya dikasih flicker, ya. Oke, kita masih siapin space satu lubang di kanan. Oh, dipindahin lagi, oke. Oh, flickernya dikasih ke ini, guys. Ruby, ya. Ruby flicker. Oke, Odette kita minggir, guys. Aduh, gue ngiri. Aduh, Gatotnya.
Rotanya astronya nyala guys ya. Gak kena. Nice, aman. Kena cok. Wuh, putih lagi. Wuh. Jangan sampai karotonya. Mama. Cocote. Sisa 3. Masih aman guys. Anjir cok. Sekali diloncatin Gatot, hilang coy. Wah ini gue mesti atur gimana caranya. Udah gue gak sampai keinjek Gatot nih guys. Injekan pertama kita Winter kepake. Injekan kedua udah pasti lenyap guys. Walaupun ada shield juga ya. Kita mesti atur dulu guys ya. Kita bikin nanti Odette-nya di pojok aja ya. Nanti kita ubahnya kalau ada titik-titik terakhir ya. Cuma kayak gini nih workingnya paling cuma sekali. Sekali doang nih guys. Darah dia 59 gak mungkin langsung mati coy. Ini bisa kita kali nih tinggal. Yang penting posisi menentukan prestasi aja sini guys. Ada konsentrat, ada mirror. Bentar ya, kita ambil dulu guys. Kita coba ngeroll dulu ya. Ini bintang 2, oke palen. Oh palen gue bisa bintang 3 gak? Bentar. Ini bintang 2 dulu ya, lumayan. Kayaknya ini gak usah deh, coba ngeroll dulu deh. Gatot bintang 2 guys. Oke, kalau gitu ini kita kasih, udah buku cah. Kita kasih Gatot ya, biar langsung loncat. Ini kasih sini, udah pindahin pojok, oke. Harusnya Gatotnya gak loncat sini guys ya, kanan sepi. Gatot loncat, nice. Kalau Gatot loncatnya kesana guys, kita aman guys. Tas, Winter kita belum kepake guys. Winter belum kepake. Das! Gila boy. This is what I'm talking about baby ya. Weh, kamu terkejut melihat damage Odette, Bung? Terkejut? Sama, saya juga terkejut. Aduh anjir, ini masih berhasil enggak ini? Palen kita bintang 3, guys. Wah, dia palen bintang 3, guys. Wah, dia udah pencet sekali lagi, Cok. Tadi Ruby sama ini, sekarang udah palen, guys. Wah, palennya flicker, Cok. Bahaya. Palen flicker. Gatot gue loncat, cakep sekali. Please Gatotnya jangan loncat sini. Aduh loncat ke sini, Cok. Wah, anjing Winter kita kepake. Gatot gue loncat, cakep. Uti, Odette. Yes! Cakep sekali, Odette, Odette. Yes! Ah, cocote. Bajigur. Wah, ente guys. Ente very ente ya. Oke guys ya, tidak apa-apa ya. Emang Gatotnya udah terlalu imba sih guys ya. Sekali loncat kena kita tuh Winter kita kepake. Dua kali loncat mati kita cok. Bangke ya. Kalau tadi Gatotnya pertama nggak loncat ke ini ya, kita udah pasti menang guys ya. Masalahnya ya, darah kita nih pas-pasan 19 ya. Dia tuh masih 87 plus ada shield ya guys ya. Jadi kayak kita mesti menang sampai berkali-kali dulu. Dia cuma butuh kayak dua kali menang doang ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini sumpah sangat amat worth it ya. Kalian bikin audit kayak gini. Ini sakitnya minta ampun seperti yang kalian lihat sendiri ya. Gatot bintang 3 aja bisa kita ayam-ayamin tadi guys ya. Oke, sekian dulu video gue. Thank you banget buat kalian semua nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.